Perfect. Perfect. Sekarang kita sudah di kesimpulan pemakaian Velvet Blitz 012. Seperti teman-teman lihat, saya sudah pakai pengujian singkat, cuma sekedar untuk pemanasan. Saya coba pakai untuk lock, untuk smash, untuk netting, untuk drive yang simple-simple aja. Belum saya pakai main secara pribadi, tapi saya bisa rasakan kalau raket ini user friendly, raket ini mudah dipakai. Karena speknya seperti raket-raket Apex yang low end itu, yang biasa harganya yang 300-400an. Karena raket ini speknya 4U, even balance, dan shaftnya medium. Jadi mudah dipakai, nggak usah adaptasi waktu yang lama. Jadi kalau teman-teman punya budget sekitar 300-400an ribu, yang bingung, aduh mau pakai merek apa, kan begitu banyak merek, bisa pakai RS, atau Fly Power, atau Velvet, atau Apex. Kalau pengen coba Velvet ini boleh, karena saya juga tadinya tuh penasaran, jadi saya ambil, saya coba. Ternyata di luar ekspektasi, enak juga raket ini. Jadi kalau buat teman-teman yang buat koleksi juga boleh. Kebetulan saya senarnya saya coba pakai lining 1, ditarikan 25. Jadi sudah mumpuni, sudah enak banget. Kalau mau pakai senar bawaannya yang Ultra Nano 66 itu juga enak. Oke teman-teman, teman-teman bantu saya ya, like dan subscribe video ini, terus di-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu bisa membantu teman-teman yang lagi kebingungan mau pilih raket apa. Ini boleh dijadiin consideration juga. Oke teman-teman, terima kasih. Ciao.